kaca Playboy. Ternyata Nagita Slavina sempat cuek dikejar Raffi Ahmad. Dari banyaknya wanita cantik yang pernah singgah di hidup Raffi Ahmad, Nagita Slavina lah yang akhirnya menjadi pelabuhan terakhir baginya. Diungkapkan oleh Mama Ami, ternyata ayah Rafathar itu dulu mengejar-ngejar Nagita. Merasa didekati oleh pria yang dicap playboy, membuat Nagita Slavina memilih untuk cuek. Lantas seperti apa proses Raffi Ahmad mendekati Nagita Slavina? Berikut selengkapnya. Jadi rahasia umum bahwa Raffi Ahmad sebelum menikah doyan gonta-ganti pasangan. Tak main-main, wanita yang sempat menjadi kekasihnya dikenal memiliki paras yang rupawan, seperti Laudia Cynthia Bella, Tyas Mirasih, Vela Vexia, dan masih banyak lagi. Setelah dicap sebagai playboy, Raffi Ahmad akhirnya melabuhkan hatinya kepada Nagita Slavina. Dirinya resmi menikahi sang pujaan hati pada 2014 silam. Terbongkar sebelumnya, Raffi Ahmad mengejar-ngejar Nagita Slavina. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh sang ibunda, yakni Mama Ami, pada acara bincang-bincang bersama Tina Kana. Meski didekati oleh Raffi Ahmad, Nagita Slavina justru menunjukkan sikap cuek. Hal itu yang membuat selebriti dengan julukan Playboy itu semakin mengejar wanita yang kini sudah menjadi istrinya itu. Dulu tante tahu nih, mau nikah terus calonnya adalah Mbak Gigi, Nagita Slavina, terus gimana? Tanya Tina Kana dilansir intip seleb dari Instagram @obrolanpodcast. Dia tuh ngejar-ngejar banget kan, karena Gigi cuek. Biasanya dia kalau ngedeketin cewek, ceweknya ngerespon dengan ini kan, tapi dia enggak, ungkap Mama Ami Konita. Nisha Ahmad yang mendampingi sang bunda ikut menambahkan bahwa kakak iparnya dulu bersikap jual mahal. Padahal banyak wanita cantik sudah berhasil ditaklukkan oleh Raffi Ahmad. Namun Nagita Slavina berhasil membuat pemilik Ranch Entertainment itu ngotot mengejarnya. Jual mahal, janda Nisha Ahmad selaku adik Raffi Ahmad kala itu. Sontak pengakuan Mama Ami soal menantunya itu menuai pujian dari warganet. Nagita Slavina disebut sebagai berlian lantaran tidak bersikap gampangan meski didekati oleh pria kaya dan terkenal seperti Raffi Ahmad. Ya beda emang, Mama Gigi itu perempuan mahal, gak gampangan. Apalagi Raffi, dia tahu cowok playboy, tapi Raffi cerdas, kejar terus sampai dapat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjodohkan Raffi Gigi akhirnya yang gak kemana. Semoga langgeng sampai maut memisahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Komentar salah seorang warganet. Jual mahalah kan berlian, timpal yang lain menambahkan pada kolom komentar unggahan itu.